الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لي ولوالدي. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Pada hadis yang lalu, hadis 1481, sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika manusia sudah mati, maka terputuslah semua amal. Semua amal yang dilakukan itu semuanya terputus, terputus dalam segi pahala. Jadi ketika kaula benambian nikah sudah menghembuskan nafas akhir, sudah mati, maka kesemua amal amallah tengkaulah sarang pada pacung saja nikah terhap apa terputus, kecuali tiga. Yang pertama sedekah jariah au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, au waladin soleh, anak yang soleh. Siapa anak yang soleh? Dia yad'u lahu, yang senantiasa mendoakan untuk kedua orang tuanya. Jadi kaulah benambian menjadi anak soleh itu merupakan anugerah ataupun harapan dari semua orang tua. Mbian ben kaulah epamuntu maoleh bisa nambah pengetahuan, mak bisa ngubah dari setong kalakuan se tak bagus aube teti bagus. Seasallah bengal dak kaureng sepo, aube tunduk dak kaureng sepo. Nikah harapan dari orang tua anak kaula benambian mamuntuk dak kasitung lembaga. Dalam hal ini pondok tercinta kita, pondok pesantren Matoleul Anwar. Nah, ternyata di balik kaula benampian nikah ngaule ilmu tau bena tepak edelem pola tengka bisa ngabekte dek ka orang tua dua, nikah merupakan amal yang tidak pernah terputus. Amal yang tidak pernah terputus, yang namanya soleh, yang namanya anak soleh, nikah senantiasa bila bayi nikah pakun aduaki orang tua. Minimal kaula benambian nikah selalu mendoakan orang tua ketika kaula benambian nikah bejeng. Di akhir rokaat beten kaula benambian sebelum tahiyat akhir nikah, setelah bacaan subhanarabbiyal a'la wa bihamdi tiga kali, nikah kemudian ditambah doa apa? Rabbi ufilli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Kak Lisa juga ampun aduaki orang tua dua. Selain nyoon sapora kangkui abek tibi Robi Ufili, juga wali-wali daya ban kedua orang tua kami. Allah tu anak. Sebagaimana orang tua arah bet-beten kau lehi Allah, mulai ki bekto kene langkong mangken ampun tiba-tiba sa. Pada teti tore kau le menampian nikah ma oleh teti anak sesoleh yang merupakan kebanggaan orang tua anak kau le menampian mulai mangken kita ubah mindset kita, kita ubah pola pikir kita. Si asalah apa gunana misalkan ajar mun mangken tak patek karasa, tapi deki kau le benampian eka bila paleman, insya Allah pakun eka rasa. Benlebina pakun eka puto di lingkungan na peten kau le benampian, cukan masyarakat secara umum. Karena mun beda tahlilan misalkan, otabena beda yasinan, otabena solawatan, anika saya panggil ke ada pakun saya label santri, saya andi ilmu, montandi ilmu, masa epa mimpina tahlil, tak kira, montak oning ngaji, masa epa mimpina yasin, tak bisa, pakun orang saya andi ilmu. Nah orang andi ilmu nikah banyak yang mengklaim, banyak orang saya pendapat ilmu nikah bisa ikau leh nikah kiamben nikah dari beberapa lembaga pendidikan monetisa kan mangken ampun banyak dinia kiman kene pondok ambian nikah kenangan ilmu tore kau leh benamben nikah bersungguh-sungguh di dalam belajar mau leh deki vale mana kau leh benamben nikah pas deti santre selakar iarep sarang orang sepoh otabena lakar diharapkan mon semua masyarakat sebeda lingkungan nampian pergi warawaban ariwayat asyekhani pasir dua syekh an anasin hadis katotor dari Sayyidina Anas radhiya muka ridha Allahu pasera Allah anhu deka Sayyidina Anas qala adabu pasera Sayyidina Anas maru lebat sahabat maru lebat kapi sahabat maru lebat kapi sahabat bi janazatin kalaban abekta setong jenazah bi janazatin kalaban abekta otabena kalaban ngibe setong jenazah napa jenazah orang mate punten takut tahu ning ka jenazah leka asam ngibe tiote lagi bi janazatin kalabun abekta setong jenazah karena sahabat kila abekta setong jenazah fa asnau maka pas ngalem pasera sahabat fa asnau maka pas ngalem pasera sahabat alaiha atas jenazah ngalem khairon deka bagus khairon deka bagus ketika sahabat nikah berjalan lebat atau mana berjalan atemu jenazah nikah pas
fa'asnau, maka pas ngalem gelek sahabat alaiha atas jenazah khairon deka bagus. Jadi ngamaturan nangani kau. Jadi pada orang ngibah jenazah, otabana sahabat tibi gelek sing ngibah jenazah, pas anika apangki deka jenazah gelek pas ngucap ria jenazah bagus, ria orang mate bagus. Faqala, maka pas adabu an-nabiyu pasera kanjeng nabi wajabat wajib ponapa swarga, wajabat wajib ponapa swarga. Ketika sahabat senengale mayit gila nika yada maru lebat otaban ajalan kapi sahabat bi jenazatin abna mana iltisoki, sorry mana iltisok, napa iltisok amana temu. Jadi sahabat nika berjalan melakukan sebuah perjalanan kemudian apangki setong jenazah. Sorry abna nika abak iltisok abak samana temu. Jadi rombongan sareng kanjeng nabi perjalanan ningoning mangki setong jenazah. Karena mangki setong jenazah sahabat gila romoca ngalem bagus munria area pamatena bagus otabena orangnya lakar bagus beni ganteng bagus edelum kalakuan ibadana kalakuan sebenarena. Napa tanggapan otabena respon kanjeng nabi wajabat wajib jirah swarga. Terus ngerti? Suma maka kare-kare maru lebat kapi sahabat bi ukhra kalaban atemu jenazah selain. Bi ukhra kalaban atemu atau atemu kalaban jenazah selain. Fa'asnau, maka pas ngalem pasera sahabat alaiha atas jenazah syarron deka coba ngalem coba. Yani ini ka kata-kata ngalem yang coba. Ketika ajalan boleh melanjutkan perjalanan atemu boleh moso setong jenazah keng pita pun segila mon segila neka ngocakna oh ria jenazah bagus ria mate bagus engkau bersaksi ria orang bagus. Ketika atemu setong jenazah selain sahabat neka ngocak ada bu coba mon ria coba mon ria coba. Faqala, maka pas adabu an-nabiyu pasera kanjeng nabi wajabat wajib ponapa naraka, wajabat wajib ponapa naraka. Karena seedabu ki sahabat nikah adabu ki orang nikah coba matena nikah coba, maka doa nang kanjing nabi atau benar ada bu nang nabi lain boleh wajabat pada aja ada bu wajabat tapi khitobnya lain. Mun si ada gila wajabat dek ka swarga wajib masuk swarga selomer dua karena debu na sahabat neka ada bu coba dek ka mayit tentang mayit neka ada bu coba maka debu nang nabi juga wajabat. Tapi wajib tegla wajib kanaraka. Faqala, maka ada bu otabena faqala maka matur petanya Umaru pasera Sayyidina Umar
Ibnul Khattabi se potra lakena Khattab. Ma tining ponapa? Ma tining ponapa? Wajabat se wajib ponapa ma? Wajabat sewajib ponapa ma? Faqala maka adabu kanjeng Nabi. Hada tining kepanika debu. Hada tining kepanika debu. Debu kanjeng Nabi gelakkan adabu wajabat. Tapi wajabat lain-lain. Wajabat sepertama surga. Wajabat sekedua neraka. Hada tining kepanika debu asnaitum. Panika seampun ngalem sampean kapi. Asnaitum panika seampun ngalem sampean kapi. Alaihi atas mayit. Alaihi atas mayit. Khairon deka bagus. Karena ambian nikah acaca otak benang ngalem bagus deka mayit. Fawajabat maka wajib. Lahu deka panika mayit. Lahu deka panika mayit. Apa? Al jannatu ponapa swarga. Karena ambian gelak setapang kisaran mayit neka adabu neka mayit bagus, tengka polana bagus, matena mate bagus, maka sengkok gelak debunangani Nabi engko adabu wajabat sejelas doa nabekna saksena nabekna ria menunjukkan bagus karena bagus engko adu aki orang ria masuk swarga. Terus wahada tining kepanika mayit selain. Wahada tining kepanika mayit selain. Asnaitum panika ngalem sampean kapi. Asnaitum panika ngalem sampean kapi. Alaihi atas ukhra. Alaihi atas ukhra. Syarron deka juba. Karena bekna gelak se kasih tongan naruang ngocak juba deka mayit. Fawajabat maka wajib. Lahu deka ukhra. Yakni mayit setongan naruang. An-naru ponapa neraka. An-naru ponapa neraka. Iya bekna gelak se ngucak otak benar buat nasihat atemu mayit ruang ngucak coba tentang mayit ia langsung wajabat kya mula coba masa ki pemasok ke surga kecuali kenging ridho sareng rahmat Allah kenika hak prerogatif Allah kenika lain boleh maksudnya secara akal kemanusiaan secara hukum mon bagus nikah tempat tebakun eswarga ini kan mun juba tempat te nengi neraka nikah secara hukum tapi lain pole ketika deki lakar kenging ridho kenging rahmat Allah mana bi ampun kenging ridho sareng rahmat Allah jak pun Allah nikah sing asukani engki wajabat cukun auba bakun juga masuk ke swarga. Cuma secara hukum nikah bila coba tempat te bakun nengi neraka. Mun bagus swarga. Pada na hafalan si mangken detas belum bolo otomatis oleh mu leh. Se be de bebe belum bolo benikan neraka ten kengolang boleh atau mu kawali asal ngak nikah. Dilmu dila nggak kenikah, teti kau le benampian, mulai kila acaca neraka ben surga, mun ampian tero nyaman, tero seneng, lakoni kalakuan silakan nuju deka kanyamanan muso kesenengan kenikah. Contohan apa? Ampian tero balik mana secara otomatis,
langsung paleman tanpa ngapal lagi boleh. Enggak hajar ke lu dari ada. Genika sekocak berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Sakit lah kan pintar nengi pertamanan. Keng pas seneng nengi hari kemudian. Kini kawan, fakta membuktikan realita nika membuktikan survei cai monanona survei membuktikan bahwa mulai bilan jerih payah nyambian rasa kantuk yang dilawan mulai munambian terus pengorbanan nambian nika sudah bisa dilihat hasilnya hari ini. Berbahagialah kota benar selamat kepada saudara-saudara santri, adik-adik santri, sepon hafal letas belum bolong. Mungkin saya tak dapat cikgu saya nangis. Pas sabar, karena masih bisa bertawasul dengan wali kelas. Mungkin semak wali kelas sah. Artinya benih semak ngangkuin apa-apa, ribri enten. Bene semae kangkui acer pa bojeng nyetor ge apa bojeng bene pas semae salimi tanangai palek-palek enten tak usah para wali kelas tak butuh ke nikah sepenting terpenting bagi wali kelas nikah ambian nikah atau ojak bojeng acer ke nikah tak melanggar deka pon deka aturan pon pondu ke nikah. Bisa dipahami? Jadi makin hasilnya hasil jerih payahnya ambian selama ini pengorbanan bektona ambian selama ini insya Allah dari kemarin hari Selasa, Rabu dan hari ini Kamis sudah bisa dilihat, sudah bisa dirasakan menambian. Mangkana ambian dek kawali kelas ce andi angkeben wali kelas kan kotak niser. Mun niser lah kan tak bisa tan. Mun niser nika pakuni torot tak ajar etorot. Ajar ngi etorot misalnya agaja etorot. Tapi wali kelas nika alabitan beniser. Napa? Eman kambian. Ti wali kelas nika eman kambian. Walaupun nampian kau semaromo misalkan manyonyot. Esorong apa lagi mun wali kelas sa? Wali kelas agar aku minta oning jambian ni kama nyonyot oning kama nyonyot ki otak gue nak ke jembatan kini meredeng gara karena kena jembatan kini ini kan tapi tak peduli dan kenika demi masa depan ambian demi kebaikan ambian hari ini ambian pura rasa ini kan ternyata yang mulai bilang engkau lah kepecot laku sekot jam pola nata apal. Alhamdulillah saya tidak kau detas belum bolong. Berarti engkau le mule acat warna labeng paste nanti ya. Tade indera ada pengurus atau benda ada wali kelas ni katai kegambian. Ki kapi gora esto eman gambian. Ki jadi jangan pernah sia-siakan rasa esto ben imanna guru ben wali kelas sambian. Terus antum tining sambian kapi digunakan nabi syuhada Allahi panika pan berempan saksena Allah fil ardi ningi bumi. Syuhada Allahi panika pan berempan saksena Allah fil ardi ningi bumi. Mangkana beda sing ucap pekusa kaula benambian nikah lebura kaula benambian nikah bene pas ditentukan dirinya ambian dibi tapi bisa ditentukan otabena bisa dinilai oleh orang lain. Muncak nampian ni kakapi kau lah ni kapakun bagus kalakuan. Cai pun se pantunna lima beda embi tak belum. Pakun mon abek tibi pakun ia ia lem. Engkau bagus, engkau penter, engkau genteng, engkau sokicak na. Cana abek tibi na.
Tapi cakna orang, siapa boda orang soki lagu ngincem misalkan. Mun berak ngaku, napa serak? Kau lo bisa juga ngaku. Andi Pajero telok misalkan. Cakna kau lo kan nyaman nikah nih, nyaman lesan nih. Tapi mun cakna orang, kenyataan beda. Maka namun ampian teroh oneng aja ampian nikah bagus, aja ampian nikah baik, tanya ke orang lain gelu. Nggih. Cek pas nilai tibikna, mun nilai tibikna nikah, ampon bagus kapi. Debuna Kanjeng Nabi, be naria deti saksena Allah, nengibu, nengibu me. Karena be na gila senyak se'e, orang ria dalam kondisi bagus, orang ria matena mate bagus, ben kalakuan selama itunya kalakuan bagus, pas engkau gila ada buah jabat, maka orang gila ruah jaminannya adalah swarga. Setongga bena ruah karena bena ada buah juba, matena mate juba, amallah seelakone amal-amal juba, maka sengkau gila ada buah jabat, berarti orang ruah masuk neraka. Ad-darsu tining pangajaran. Asabi onse nomor peto wal insyruna bandu bolo fistihbabi ziaratil kuburi panika edalem kasonatena ziarah kubur lirijali kandi pan berempan reng lake lirijali kandi pan berempan orang lake. Terus selain kasonatan ziarah kubur bagi orang-orang laki-laki, wan nahyi ben larangan antajsuisiha dari napa plester kira plester napa plester kubur elepa ro elepa keramik napa ada dari sebagainya. Wal binai ban abangun alaiha atas kubur wassalati ban abajam ilaiha deka kubur wal julusi ban pole toju alaiha yatasana kubur. Cek kuburan itu juga tak boleh itu kuburan bangun lantai telok tak boleh itu lantai telok ki kuburan naik bangun lantai telok otak benar kuburan nak yo yoker. Tapi mak banyak ke. Nah. Nikah, singak nikah ngak nikah ni. Nikah munengi umum. Ge. Selain takut tan mau kenangan. Mun tekel dibi. Ulik. Ki mak go sei bangun na telo lantai na. Lantai telo. Kan gak sah ampun mayit, nggih. Nggih. Terus ning atas mak yang disunatkan ziarah kubur nika lake. Bini mate capo, noro gitu. Karena awal-awalnya kan oni dibi ya. Polana mun nek bini nika beni ziarah kadem. Entar nyator. Tapi mula karnya aziro ngire aziro kia wirid pahusu karena paling napa tujuan awal daripada aziro nikah kan kangkui adu aki mayit si bodek ko kubur tuh dua kangkui ngak-ngak-ngak kau lebih nambian cik kau lebih nambian nikah bakal mati telok dengan mengingat kau lebih nikah bakal mati
sesaingkeun kaula diharapkan bisa beramal otabena berbuat baik semasa kaula nikah masih hidup. Kenika tocunna beni langsung intar aja lan mera. Tocunna kenika ampean ziarah de kawo. Sehingga ampean ka pinika mengken ampean oning. Cek du tojo nengi atas ko kubur. Kore wenna bedoreng ngam dara. Mi jek ke si bebur. Takok ngoca cek tojo ji de. Berak. Ya Allah. Qala adabu Allahu taala basir Allah taala. Kullu nafsin tining saben-saben baabean. Ota benar saben-saben yang bernafas. Zaiqatul mauti panika se nyep-nyep ota benar se ngarasani mate. Merasakan ngarasani mate. Se nyep-nyep ota benar ngarasaki mate. Teti si anyama odi, saben-saben bareng odi, kaula menampian neka odi, mano odi, keben-keben selain odi, keruap dipastikan akan mati. Oke? Okay? Teti kaula menampian nikah, tak lasu terus lenjelenan dek berdek temor dek jadi lau. Mpian men kaula nikah pakun akan tebe, otabena akan merasakan yang namanya mati. Karena kau lebih nampian nikah oneng deka mate arasa bekal arasa akibate maka sadieki napa bekal napa amal kau le se bisa deti sangu kangkui kau le nikah bila empon mate. Wa innama mastena tuwa fauna isampurna aki kabbi kullu nafsin ujurakum de kenjerena tuwa fauna isampurna aki sampean kabbi ya. Ujurakum da kenjerena sampean kapi yaumal kiamati iare kiamat faman maka tining pasera oreng zuhziha panika isalametaki pasera oreng anin nari dari naraka wa udkhila ben ipa masuk pasera oreng al jannata deka swarga berma faqat faza maka ongku-ongku ontong pasera oreng faqat faza maka ongku-ongku ontong pasera oreng wa ma bentade Alhayatud dunya tining kau diantunya wa ma bentada alhayatud dunya tining kau diantunya illa angin mata ul wururi panika benda se nepo mata ul wururi panika benda se nepo. Jadi apapun yang ada dalam kehidupan dunia nikah tak selamanya. Nikah cuma tepuan kakaula benampian. Jadi cek kose ampe pate ampian nikah terhadap dunia bensa esena dunia. Karena kaula benampian nikah ujung-ujungnya beda nengi pate. Nah, bila mate nikah, kau lebih nambian nikah tak bekal ngibe,
terhadap napas sebadan ngitun tunya. Ada caretana orang atingkel omor pas eben demaka kokur nekaki nyambi fajiru. Otabena ngebe HP iPhone tan. Teti angu otabenah lebih baik kau lebenambian nikah nyiapaki ngalakoni amal-amal selakar berdampak positif berdampak baik dek kau le kaangkui sanguna pa pate. Waqala ben adabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam debuna kanjing Nabi kuntu bada kaula kuntu bada kaula nahaitu panika nyeke otabena alarang kaula kum dak sampean kapi alarang otabena nyeke dak sampean kapi an ziyaratil kuburi dari ziarah kubur walakin tatabena entos lu nika cek langsung potong kantong nika bade lanjutan na deki bade orang ngaziarah tapi beki menambian walakin tatapena fazuru maka aziarah sampean kapi walakin tatapena fazuru aziarah sampean kapi hadaka kubur teti awalnya kanjing Nabi nika nyeke orang kangkui berziarah kubur. Namun pada akhirnya Rasulullah nika menganjurkan untuk ziarah kubur. Kenapa? Karena pada awal-awalnya orang si ziarah kubur nika, nika bene kangkui adu'a, nika bene kangkui maingak kaula benampian deka pate. Tetapi orang ziarah kubur nika andi tujuan-tujuan lain minta ke kubur. Contohnya, naudzubillah, mangkin-mangkin misalkan bede. Nika entar ka kubur beni doa, beni maingak pate, beni kaula nika oleh Allah kabagusan, tapi a feeling, one enggak feeling amben. Nika kang ku nyare nomor. Maaf, togel gara. Lakuna angka beureum pasti muncul. Ruas si ta oleh aziarah kubur. Mun aziarah kubur gelak kangku ingat ngingat empate, otabena kangku mendoakan mereka yang sudah mendahului kita sehingganya kola benambian neka semangat yang dalam ngelakoni amal baik kangku sanguna pate, kenapa tidak? Artinya apapun oleh. Jadi tergantung bagaimana niat kola benambian melakukan ziarah kubur. Bisa dipahami ki? Jadi kenika alasan kenapa kemudian Rasulullah awalnya melarang para sahabat nikah untuk ziarah kubur. Namun pada akhirnya beliau malah menganjurkan ziarah kubur. Bisa lagi? Ros. Wa fi riwayatin ban panika badalem situng riwayat wa fi riwayatin ban panika bada dalam situng riwayat faman aroda tining debu faman aroda faman maka tining pasera oreng faman maka tining pasera oreng aroda panika akarep pasera oreng akarep ayyazuro dak kotu aziaro pasera oreng alkuburo daka kubur. Pasera orang si akarep kangku ziarah dak ka kubur bermade bunda kanjing Nabi falyazur maka becek aziarah pasera orang falyazur maka becek aziarah pasera orang hadak ka kubur teti ketika kaula benampian berkeinginan untuk ziarah kubur debuna kanjing Nabi maka lakukanlah. Kenapa? Fa innaha maka sangkuna ziarah kubur. Fa innaha maka sangkuna ziarah kubur. Tadzkura.
Napa kanika? Tudzakiru. Panika maingat punapa ziarah kubur. Tudzakiru. Panika maingat punapa ziarah kubur. Al akhirata deka akhirat. Al akhirata deka akhirat. Nika perawinya riwayat Muslim. Nika berarti sahih. Teti nika nengi ada empan oning mangken kan pon alasanna kenapa mangken ziarah kubur pada awal mulanya nika dilarang kemudian dianjurkan oning. Tergantung bagaimana niat. Terus ada redaksi lain atau riwayat lain nika secara terang-terangan Rasulullah adabu faman arada ayazuru al-kubur fal yazurha fa innaha tudzakiru al-akhirah. Barang siapa yang berkeinginan untuk ziarah kubur, maka lakukan, maka ziarah, maka berziarah. Karena dengan berziarah tersebut dapat mengingatkan terhadap akhirat. Sehingga na kaula benampian nikah, kelak jamun si kaula dengan adanya ziarah kubur kaula bisa doa, bisa maingat de kaula de kapate, cukun maingat kaula ke akhirat. Dengannya kaula nikah semakin semangat di dalam beribadah de Allah, semangat di dalam melakukan kebaikan-kebaikan untuk bekal kaula benampian laku bila ampun ngadep de Allah Subhanahu wa taala. Sedikit mudah-mudahan bermanfaat. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.